Kebebasan bersyarat yang tengah dijalani Angelina Sondakh tentu membawa kebahagiaan pada keluarga besar Mas Said, terutama Muji Mas Said yang tak lain adik kandung dari mendiang Aji Mas Said. Seolah seperti mimpi kala pertama ia bertemu dengan Angie setelah 10 tahun lamanya tak pernah bisa berkumpul bersama. Muji pun kagum dengan kondisi kakak iparnya itu, kini lebih taat dalam beribadah dan memiliki hobi bernyanyi selama berada di balik tembok tahanan. Kita sebagai keluarga senang banget ya kan, jadi sudah bersama keluarga lagi, ya, senang. Aku bisa ngobrol face to face, ya kan? Ya, senanglah buat aku sih. I'm very happy. Kalau aku sendiri sih nggak percaya ya gitu ya kan. Tiba-tiba ada di depan saya ya kan. Jadi, wow, this is apa? Ini aku mimpi atau tidak ya kan? Tapi we are happy. Ibadahnya lebih kuat ya sekarang ya kan. Dan ya buat aku sih Angie is Angie ya kan. Nggak mungkin lah she's very nice to the family and yang paling penting ya kan nggak ada berubah ya she's very apa Angie very aktif dengan musik sekarang ya kan. Nah itu juga salah apa kekuatan dari lapas ya kan, bisa main gitar, bikin musik ya. Itu semuanya terbaik lah buat Angie juga. Kalau itu kan mungkin setiap lagu kan beda-beda ya kan. Kalau Merindu Kamu itu kan tentang almarhum Haji Mas Said ya kan. Kalau Angie sih kalau aku dengar lirik-liriknya itu apa ya, dalam banget ya kan. Jadi ya very sad ya, bisa apa ya, bisa bikin orang apa mengingat ya sesuatu gitu ya. Teman-teman please support keluarga Mas Said dengan yang baik aja ya. Dan ya semoga kita bisa ya berkumpul lagi ya kan, apalagi sama keluarga ya. Nanti pasti juga Eji mau ngumpul sama teman-teman media. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.